Besti, beragam perlombaan menarik digelar di sejumlah daerah untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-78 ini. Gak sekadar seru-seruan dalam ajang kompetisi aja loh, ada pula momen kocak yang bikin semua warga ngakak. Let's check it out, Besti! Waduh, Besti! Loh kok pesertanya malah berjalan dan ini malah pakai guling-gulingan? Ini sih maksud hati biar cepat sampai finish ya, Besti. Tapi malah ketinggalan. OMG. Ada-ada aja tingkah peserta saat mengikuti lomba balap karung dengan menggunakan helm ini, Besti. Saat panitia sudah memberi tanda kompetisi dimulai, salah satu peserta mendadak menjatuhkan tubuhnya dan menggelindingkan diri. Auto bikin ngakak dan ketar-ketir peserta lainnya ya. Tapi sayangnya bukan jadi juara, malah bikin ngakak penonton aja ya, Mas Bro. Masih di lomba balap karung nih ceritanya, Besti. Tapi kali ini gak pakai helm. Aksi bocah ini di luar Nurul ya. Lihat aja, Besti. Ia memakai karung bukan di kakinya, melainkan memasukkannya ke kepala. OMG. Waduh-waduh, panitia auto ngejar si bocil yang gercep berlari menuju finish dengan mata tertutup karung. Cil-cil, untung gak jatuh ya. Aturan lombanya menutup kepala dengan corong plastik, Besti. Para peserta harus memasukkan bola ukuran kecil ini ke dalam gawang. Wah, rebutan sampai tabrakan tuh. OMG. Berbeda dengan pria yang satu ini, Besti. Salah satu peserta lomba makan kerupuk yang aksinya bikin ngakak. Gimana enggak? Ia membawa nasi bungkus di tengah pertandingan, di mana makan nasi sambil makan kerupuk. OMG. Aduh-aduh, makan nasi emang gak lengkap kalau gak pakai kerupuk ya, Mas. Dari semua peserta, ini sih yang paling jauh ya, Besti. Kalau para peserta ini emang rela basah tercebur sungai, Besti. Ya, lomba gebuk bantal di atas sungai Dauhan, Situbondo, Jawa Timur ini. Gak kalah meriah. Para peserta saling serang menggebuk lawannya dengan bantal. Bahkan ada peserta yang belum digebuk, udah jatuh duluan. Aduh-aduh. Peserta yang ini lain lagi, Besti. Dia berusaha berbalik posisi biar gak digebuk lawan. Namun upayanya merambat di bambu sia-sia ya. Lantaran terus digebuk dan pun akhirnya terjatuh. Aksi bapak-bapak ini pun mengundang gelak tawa warga yang menonton. Auto heboh deh. Besti, bukan cuma manusia aja loh yang ikutan lomba, kucing juga gak mau kalah. Lihat aja penampilan peserta lomba 17 Agustus kali ini. Gemesin banget ya, OMG. Lombanya juga banyak tuh. Nah yang paling seru sih lomba makan snack kucing. Kelihatan nih mana kucing yang paling lapar. Karena kucing gak doyan kerupuk, lomba makan kerupuknya diganti sama lomba makan sayap ayam aja ya, Besti. Wih, emang boleh kucing segemas ini.